kembali lagi bersama gua si Meow Awoo. Kali ini kita akan bermain kembali game Evil Nun. Dan kalau di episode sebelumnya Meow Awoo sudah berhasil keluar dari sekolah yang mengerikan di dalam game Evil Nun yang satu ini, nah di episode kali ini gua akan mencoba lagi untuk masuk ke dalam sekolahnya, tetapi difficulty-nya akan gua naikin menjadi hard mode. Nah, apakah Meow Awoo bisa keluar hidup-hidup, teman-teman? Langsung saja kita akan melihat gameplaynya Meow Awoo bermain game Evil Nun yang satu ini. By the way, gue mendapatkan YouTuber version 1.8.0 ya, teman-teman. Yang dimana duit gue atau koin gue menjadi 40.000, teman-teman. Ini bukan nge-cheat ya. Ini disupport sama developernya ya, guys. Ini nggak nge-cheat, Meow nggak nge-cheat sama sekali, guys. Oke? Dan juga nggak ada iklan. Yeay! Ya udah guys, sekarang kita belanja dulu di store. Kita beliin dulu nih guys skin-skinnya si Evil Nun. Dan juga banyak hal lah yang bisa kita beli. Let's go. Nah, pertama-tama kalau misalnya kalian lihat, ya kan, improvement-nya itu kita bisa membeli Throw Flames dan juga Explosive Deeper. Nah, di sini gue belum pernah memakainya. Jadi gue beli aja terlebih dahulu. Banyak duit saya. Jadi tinggal klik saja dan langsung terbeli, teman-teman. Jadi gua nggak tahu ini gua akan dapetin di mana, tetapi ya kita coba saja terlebih dahulu. Untuk upgrade-nya, wah, gua bisa beli extra life. Terus gua bisa beli lagi extra life. Tetapi yang di sini gua harus selesaikan terlebih dahulu. Ya ampun, tetapi tidak apa-apalah. Harus gue selesai dulu nih chapternya The Thief Rat dan juga Explosive at Height. Oh, Labyrinth Jelly. Ah, banyak yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ini tuh awal-awal lah, dulu Meow Awoo sudah pernah tamatkan. Dan ini dia yang saya tunggu-tunggu ya, skin senjatanya si Evil Nun. Nah, kita beli terlebih dahulu guys. Kita habiskan koin kita. Dan habis itu kita tinggal pilih ya, mau pakai yang mana. Pakai ranting pohon dong. Guys. Sebelum itu gua mau cek terlebih dahulu untuk kepalanya si Evil Nun. Nah, untuk defaultnya kan serem banget nih. Kita bisa beli yang ini, yang di mana mukanya bersih, guys. Habis itu kita bisa bikin si Evil Nun-nya jadi robot. Habis itu si Evil Nun-nya menjadi ratu ya, dan juga medieval helmet. Seram sekali sepertinya ya. Habis itu bisa beli juga di body. Nah, kita beli teman-teman. Knight armor. Habis itu ini untuk si king. Eh salah, ratu. Habis ini new habit, I don't know. Terus ini ada robot juga. Di episode kali ini mungkin kita pakein robot aja ya guys. Jadi gua pakein si Evil Nun-nya robot head dan juga senjatanya dia. Kalau pakai robot enaknya pakai apa guys? Pakai ini kah atau penggaris? Ada penggaris gak tuh? Aduh, gimana dong? Boleh deh. Gak usah. Kita pakai yang ini aja nih. Mace with Skull. Kita lihat ya, seseram apa dia, guys. Habis itu apa lagi nih? Ah, ini progress. Buat apa ya, teman-teman? Find out that oh. Ya, gua inget nih. Jadi gua bisa buka bunkernya. Ah, I see. Topengnya bisa langsung kita beli di sini juga, teman-teman. Tetapi nanti saja ya, gue takut ya duit gue habis nih guys. Jadi decoration dulu. Nah, ini kita beli semuanya ya guys. Kita beli semuanya. Kita lihat nanti guys dekorasinya akan seperti apa. By the way, duit gue habis. Duit gue habis ternyata, teman-teman. Bisa habis juga ternyata. Oh tidak. Gua kirain duit gua tuh banyak banget sampai-sampai gua bisa beli semuanya. Ternyata tidak ya, teman-teman. Jadi di sini gua bisa dekorasi ini aja yang ada bercak-bercak darahnya. Tuh karpetnya bisa gua ganti juga sebenarnya, Meow Awoo. Ya, krokodil karpet. Nah, ada painting juga yang bisa kita rubah. Ah, sayang sekali. Gua kirain gua bisa beli semua, guys. Nanti gua minta support lagi deh supaya duit kita nanti lebih banyak lagi ya, guys. Nanti di next episode saja. Oke. Teman-temanku sekalian, langsung saja kita akan memulai kembali game Evil Nun yang satu ini. Oh ya, by the way, gua mau masukin nama gua ya, Meow Awoo. Nah, supaya nanti ada secretnya Meow Awoo di sini. Terus kita main di Harto mode. Let's go. Mantap. Aduh. Oke, seperti biasa teman-teman, kita dijemput dulu ya kan sama suster yang baik.
yang dimana suster yang baik ini tujuannya sih sebenarnya untuk membuat gue pintar gitu loh. Ayo kamu masuk sekolah malam-malam supaya kamu pintar ya. Soalnya nilai kamu jelek nih, jadi aku mau kamu sekolah dulu supaya kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, oke. Tapi, kok di depan sana ada evil nun? Loh, kok aku ditinggal? Oh no! Aku ditipu, teman-teman. Sakit hati saya. Easter egg, meow au. Hari pertama, oke. Guys, sudah siapkah kalian semua? Karena gue pengen ngelihat si evil nun-nya jadi robot ya. Oke. Ini sih udah sih harusnya. Ini udah selesai. Jadi kalau misalnya gue buka ini udah bisa dong. Oh ini tutorial dulu ya guys. Kita dikasih tutorial dulu nih. Oke. Untuk crouch pencet C. Tuh. Oke. Udah. Terus ini pencet E. Nah. Tuh udah bisa ya guys. Oke sip. Sekarang gue coba buka ini. Tuh juga bisa ya. I have to leave this school. Alright lah kalau begitu. Teman-temanku sekalian, selamat datang di dalam game Evil Nun yang satu ini. Oh kalian lihat tuh guys. Aduh kok gue nyangkut. Tunggu dulu. Kok gue nyangkut guys. Sebentar. Kok gue nyangkut. Oh walah. Tuh guys tuh. Ada krokodil. Oh my god. By the way si Evil Nun-nya bakal. Itu dia. Ada robot Evil Nun. Hello. Halo Miao Au, aku akan mengejar kamu. Kamu jangan kemana-mana. Bye, aku pergi dulu. Kamu jangan kejar-kejar aku ya. Apakah kita sudah aman? Masih ada lagunya tuh, masih ada lagunya. Sabar guys. Kita harus temuin yang namanya kabel terlebih dahulu. Nah biasanya kabel itu ada di belakang banget nih. Semoga aja di sini. Nah itu kan bener. Ada kabel. Terus kita dorong dulu. Wih, mantep. Oke, sip. Oke, dia kesini. Bye! Aku harus pergi dari sini, guys. Oke, aman. Nice, sekarang kita tinggal turun saja. Wih, Miao Ox sudah mulai pro, guys. Ya iyalah, kita udah tamatin sekali, masa iya nggak pro? Nah, dengan begitu, gua akan tunggu terlebih dahulu si Evil Nun-nya. Ya kan, sabar, karena gua harus ke kanan ya. Oh, kita cari linggis. Ya, kita harus cari linggis. Gua jatuhin ini terlebih dahulu, sip. Terus gua harus turun di sini sih harusnya. Oke, sip. Aduh, dia dari situ ternyata. Hello. Oke. Dia ke sini, teman-teman. Saya harus pergi. Bye. Sabar. Sambil cari linggis ya. Ada di mana kamu, linggis? Oh no, tidak ada di sini, guys, linggisnya. Untung aja evil nun-nya larinya enggak kenceng ya, guys. Kalau kenceng saya yang meningsoy ini. Ya hati-hati ini buka dulu. Ya linggisnya di mana guys? Kita harus cari dulu linggisnya. Gak ada di sini masalahnya. Oke. Gue harus cari terlebih dahulu. Sabar ya. Bagaimana kalau misalnya kita masuk dulu sini nih? Nah harusnya aman guys. Aman. Oke kita tengok sedikit. Kaki robotnya ada di situ. Oh dia masuk ke dalam. Classroom. Oke, kita bisa sembunyi di sini juga by the way. Aduh, di mana nih? Hampir aja. Lo. Dia sebenarnya udah lihat kita nih, guys. Udahlah, gua lari aja ya. Aduh, enggak ada lagi, guys. Di mana ya? Oke. Kayaknya gua butuh untuk dia mengalihkan. Alah, gua ngomong apa sih? Gua butuh untuk mengalihkan perhatian dia. Nah, itu dia. Aduh, ketahuan lagi, teman-teman. Ini belum bisa dibuka. Ayo, Miao Auk. Lari terus. Jangan berhenti sampai kamu mendapatkan linggisnya. Aduh, linggisnya tak ketemu-ketemu nih, guys. Gawat. Harusnya linggisnya di sekitar sini nih. Linggisnya random sih. Ya, linggisnya random guys. Oke, siapa tahu aja di sekitar sini nih linggisnya. Apakah ada di sini linggisnya? Ini, oh gak bisa diputar. Gua kirain bisa diputar. Ada koin, gak usah diambil teman-teman karena koin kita banyak. Ya, gak ada linggis di sini. Oke, sebentar ya. Serem banget gak sih? Linggis, where are you?
Gak ada linggis ya di sini. Ya, ketahuan. Oh no. Ah, ini PR gua guys untuk mencari linggis. Di sini tidak ada. Sebentar. Oh, linggisnya bisa di lantai 2, Mia. Oh, kenapa kamu gak cari di sana dulu? Oh, iya, 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 iya. Sabar, sabar, sabar. Coto mati kuda saya. Gue cari di lantai 2. Nah, harusnya deket-deket sini nih, linggis. Ini harusnya sapu. Oh, gak ada sapu di sini. Aduh, duh. Oke, yuk, 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 yuk. Tidak ada apa-apa. Coba kita ke sini terlebih dahulu untuk mencari linggis. Aduh, aduh. Gak ada linggis. Oh, itu dia linggis. Ah, saya melihat linggis. Bisa gak? Gak bisa diambil. Tidak, kita muter-muter ya. Kita muter-muter terlebih dahulu guys. Untuk mengambil linggis tersebut, kita harus muter-muter. Muter-muter. Nice, sudah terambil linggisnya. Mari kita jatuhkan diri kita di sini. Hati-hati terbakar, Bung. Dan akhirnya Mia Ok lolos juga. Hehehehe. Gimana Mia Ok handal bukan teman-teman untuk melarikan diri dari si Evil Nun. Bukan kenyataan ya, teman-teman. Evil Nun mah gampang untuk dihindarin. Tenang saja, teman-teman. Mari coba kita buka di sini terlebih dahulu nih. Nah, tuh kan, mantap. Oh ya, ini linggisnya harus kita pakai di bawah. Jadi kita bawa aja terlebih dahulu. Terus gue buka dulu ini. Sip. Kita ke bawah. Sip, nyebrang. Terus ke sini, teman-teman. Kita akan ambil sesuatu. Ini dia, harus kita ambil. Nice. Terus gue akan coba ke atas. Sip. Tidak ada mobil kan? Nah, mantap sekali. Pertama-tama yang akan gue lakuin adalah buka yang di sana dulu nih. Oke, sip, sip. Ayo, 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 cepat. Sip. 1/4 sudah beres. Nah, ini tinggal Evil Nun-nya bakal nyusul kita. Bener aja kan? Dia nyusul kita dong, guys. Dia ke atas juga dong. Pendengaran dia itu loh kuat sekali. Aduh, gua harus ke atas. Gimana nih, guys? Ya udahlah ya. Kita turun dulu aja. Duh, susah nih, guys. Oke, sip, 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 sip. Gua akan coba di toilet ya. Di toilet ada. Terus di... Oke, gue inget. Sabar aja. Aduh, semoga aja Mia Ong gak pikun nih, guys. Ini di hard mode loh. Buka dulu. Nice. Nah, yang di sini dulu nih. Yang di sini dulu nih. Nice. Nah, satu sudah selesai. Oke, cepat. Dua yang di sini. Sip, sudah 3 teman-teman. Cepat. Mantap. Satu lagi. Mumpung Evil Nun-nya lagi di bagian bawah ya. Dia tidak tahu kalau kita lewat sini, guys. Tiba-tiba saja dia ada di situ. Oh no. Oke, gor cepet. Dia nggak kesini kan? Sip. Nice. Uh-oh, dia kesini. Now, bye-bye. Adios, amigos. Oke, guys. Gue mau lihat terlebih dahulu tuh. Ada, apa namanya? Ada karya-karya Evil Nun yang dipajang sama developernya. Lare! Gue dikejar kah? Nggak. Oke, harusnya ini sudah tidak diperlukan lagi. Jadi gue akan taruh di sini aja. Nah, harusnya gue ambil kunci ya, teman-teman. Supaya kita gampang gitu loh. Untuk masuk ke sana, masuk ke sini. Sayang sekali kuncinya ketinggalan. Jadi sekarang gue akan langsung pergi ke bagian sewer. Oke, let's go. Nah, ini mantap sekali. Terus kita akan bawa linggis juga ya. Aduh, lupa guys. Kita harus ambil tropi. Ah, iya ya, ambil tropi terlebih dahulu. Terus di sini kalau nggak salah kita akan mencari 2 item. Ya udah nggak apa-apa. Kita cari dulu guys, 2 item ya. Switch sama gear. Ya itu dia. Switch sama gear. Dan nanti kita buat buka itu ya. Oke, pertama-tama kita buka-bukain dulu nih locker yang ada di sini. Tidak ada apa-apa. Ayo. Cepat. Sebelum si Evil Nun-nya turun hampirin kamu, Mia Ok. Yes! Saya mendapatkan switch. Nice. Oke, Evil Nun-nya ada di sini. Tidak kan? Sip. Kita pasang switch-nya. Push. Yes. Kita buka. Terus harus ya di sini. Nah, masih ada, guys. Sip. Halo?
Oke, dia tidak ada di sini ya, guys. Dia tidak ada di sini. Jadi aman-aman saja. Nah, sekarang berarti tugas gua adalah, aduh, dia ngalangin lagi. Gimana nih, guys? Gua mau turun gitu loh, tapi si crocodile-nya ngalangin. Gua ngapain dulu nih, guys? Crocodile, kamu pergilah dari situ, crocodile. Tuh, anteng banget ya, guys. Kamu sih crocodile. Oke, kita main India-Indian dulu deh, guys, baru gua ke bawah ya. Crocodile-nya lama. Coba tadi crocodile-nya cepat, guys. Maksudnya crocodile ya, guys. Gua imut-imutin aja pakai crocodile. Oke, kita turun. Mantap. Kita taruh di sini, guys. Mantap. Terus kita muter-muter dulu ya. Muter-muter dulu, guys. Apakah dia akan kesini? Yes, betul sekali. Ebo! Lari, Ebo! Oke, sekalian bawa. Oke, crocodile-nya mumpung dia pergi, guys. Kita akan langsung ke atas. Ah, mantap. Cepat, Miaow. Oke. Sekarang gua akan turun ke sini. Nice. Taruh. Nice. Oke, dia sudah ke bawah ya. Oh. Kok ngestak. Jangan ngestak, my friend. Jangan begitu. Oke. Tunggu main India-Indian sama dia. Hayo lo. Oke. Main India-Indian, guys. Kita pergi lagi. Let's go gak sih? Jangan ngestak ya. Jangan ngestak. Ingat baik-baik. Barangnya di mana? Tunggu dulu, gue lupa barangnya di mana. Oh, ada di sini. Barangnya di sini. Ambil. Yes, sudah terambil, teman-teman. Dia di mana? Kita harus tenang bermain game yang satu ini. Main India-Indiaan itu kunci yang paling baik. Oke, sekarang gue tinggal turun ke bawah. Oke, dia pergi, guys. Gua tidak mendengarkan suara dia lagi, guys. Oke. Kita turun dulu. Sip. Nice. Kita buang. Terus gua harus kemana nih? Dia ada di mana? Oke, mumpung dia tidak ada di sini, guys. Gua akan coba masuk ke sini terlebih dahulu untuk mencari. Nah, itu dia. Oke ya, dapat satu lagi. Apakah dia di dalam sini? Tidak. Waduh. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Alright. Dia di mana lagi? Saya tidak melihat dia, guys. Tetapi ada suara-suara yang tidak enak. Oke. Sabar. Tenang, Miaow. Tenang. Taruh. Sip. Ambil satu lagi. Taruh. Nice. Sudah tiga ya. Ini perasaan gue gak enak sih. Gue takutnya dia ke bawah nih, guys. Dia bakal kesini gak ya? Sisa satu lagi. Dan juga ada ini ya, apa namanya, Choker ya. Jadi nanti kita akan cari satu ember lagi di situ. Dan juga nanti ada satu lagi choker buat si buaya crocodile. Oke, aman. Sip. Sekarang berarti gua harus mengambil yang namanya tropi ya? Iya, tropi. Kita akan ambil tropi terlebih dahulu ya, guys. Tunggu dulu, dia di mana? Apakah dia di sini? Iya! Kaget gue. Wah, curang banget. Kenapa dia ada di situ? Gue gak tahu kalau dia ada di situ. Gue udah cek loh. Gak ada siapa-siapa tiba-tiba. Surprise! Aduh! Ngeselin banget. Tidak, Ebo. Aduh, ya udah, nggak apa-apa. Oke, yuk, konsentrasi, Miaow. Kita akan coba untuk keluar hidup-hidup lagi dari game yang satu ini. Pertama-tama, gua akan jatuhin sesuatu dulu nih, guys. Ini bisa diambil? Ah, nggak bisa dong. Gimana ya, jatuhin apa ya, guys? Oh, ini aja nih. Kita jatuhin ini nih. Nice, sudah terjatuh. Oke, harusnya dia akan ke situ tuh. Harusnya. Oke, gue udah mendengarkan suara kaki dia. Jadi kita akan kesini, guys. Nice. Sabar aja. Ah, sayang banget ya. Berarti gue gak bisa ke pakai ruangan itu, guys. Ruangan pertama kali kita spawn. Untuk ke bawah. Jadi gue akan lewat sewer lagi ya. Oke, gue akan pancing dia. Supaya dia ke atas. Sip. Tunggu, ingat-ingat lagi, Miaow.
Habis ini lu harus, oh iya lihat ya, lihat teka-teki. Lihat teka-teki. Karena gue belum sempat lihat teka-teki. Habis ini kita hafalin terlebih dahulu ya guys, teka-tekinya itu apa. Oke, sabar, sabar, sabar. Sip, turun. Nice, tuh. Udah mantep nih Miao Auk bermain gamenya satu ini. Nggak kaleng-kaleng guys. Sebentar. Sip, tinggal ke bawah. Jangan lupa untuk hafalin ya Miao Auk. Please banget, hafalin. Mana tuh? Nah ini dia. Kita hafalin dulu. Matahari, sayap, air, kotak. Matahari, sayap, air, kotak. Matahari, sayap, air, kotak. Matahari, sayap, air, kotak. Dia. Matahari, sayap, air, kotak. Matahari, sayap, air, kotak. Matahari, sayap, air, kotak. Aduh, guys, bantu gue. Matahari, sayap, air, kotak. Sabar. Mau ngapain dia? Matahari, sayap, air, kotak. Hancur begitu saja, dihancurkan sama dia. Yes, sudah terbuka. Matahari, sayap, air, kotak. Matahari, sayap, air, kotak. Matahari, sayap, air, kotak. Matahari, sayap, air, kotak. Oke, aman kita di sini, guys. Aman, aman harusnya. Matahari, sayap, ini sayap, ini sayap, sayap. Bukan. Matahari, mana matahari? Ini sayap, sayap. Bukan, bukan. Oh, ini matahari. Matahari, sayap, air, kotak. Oke, kita cari sayap, sayap, sayap. Yang mana sayap? Ah, ini baju. Ini kotak? Bukan. Ini ular. Yes, betul sekali. Ini baju. Matahari, sayap, air, kotak. Jangan pikirin yang lain, Miao Auk. Oke, itu dia sayap. Oke, matahari, sayap. Ah, ini air. Nice, sisa kotak, sisa kotak. Sisa kotak, ada di mana dia kotak? Kotak, where are you? Oh, ada di sana kali. Kotak. Nah, betul sekali. Oke, dari sini ya, guys. Matahari, ya kan? Mana? Matahari, ya kan? Dua. Dua, matahari sayap. 27, air kotak. 2765. Wah, gampang. 2765, ya. 2765, guys. 2765. Oke, pertama-tama gue ambil ini. 2765, 2765, 2765. 2765, 2765. 2765, 2765, 2765. Oke, sabar, sabar, sabar. 2765, 2765. Oke, taruh dulu. Sip. 2765, 2765, 2765, 2765. Kekurangan gue adalah tidak bisa mengingat dengan baik dan benar. 2765, 2765, 2765. Apakah dia kesini? 2765, 2765. Oh, ada buaya. 2765, 2765, 2765, 2765. Oke, aman, 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 aman kan? Yes, aman. 2765, come on, come on, come on. 2, oke, 7, 6, 5. Yes! Alright, alright, alright! Let's go! Wow, 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 wow. Ternyata dia ada di sini, Bung! Oke, oke, oke. Gua harus gocek dia terlebih dahulu ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kayak begini, susah nanti, susah, susah, susah. Oke, gua goceknya. Oh, ya, gua ada ide untuk menggocek dia ya. Ya, ya ampun! Gak konsentrasi gue. Gak konsentrasi. Come on, Miao Auk. Aduh, ngulang lagi. Ayo dong, konsentrasi kamu, Miao Auk. Sekarang sudah hari ketiga, padahal itu adalah step terakhir kita ya. Aduh, 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 aduh. Miao Auk, Miao Auk. Sorry, guys. I'm so sorry. Nice, sebentar. Ini gak bisa sih. Kalau enggak, gue tinggal turun dari bawah situ. Oke, sekarang gue harus pelan-pelan terlebih dahulu. Nunggu dia, temen-temen. Gue nggak tahu dia ada di mana. Oke, semoga aja dia sudah pergi dari sini. Gue tinggal lari-lari saja, guys. Aduh. Sisa step yang terakhir. Jangan sampai bertemu sama si evil nun-nya di sini. Tolong aku, ibu. Come on. Greget ya. Greget lah. Padahal tinggal tinggal satu kali lagi gitu loh. Kenapa Miao Auk bertele-tele? Karena kita masih harus ini guys, harus pencet-pencet lagi tuh tuasnya.
itu tuasnya lumayan menyita waktu. Makanya tadi tuh mikirnya gue akan ke bawah terlebih dahulu, masuk dari lubang yang kecil, karena si evil nun-nya itu gak bisa masuk ke lubang yang kecil. Baru deh kita keluar, teman-teman. Mikirnya sih gitu, tapi pada kenyataannya tidak bisa, Miaok. Sip, udah jadi tuh. Nah ini nih yang lama nih, guys. Oke, sip. Sip, sekali lagi. Sudah selesai. Woo! Yes! Sudah selesai di hard mode ya. Kita keluar lagi bersama alligator kita ya. Crocodile. Bye-bye robot evil nun. Sampai jumpa lagi. Nanti kita akan coba di extreme mode ya, teman-teman. Memakai evil nun yang berbeda. Bye-bye. Lucu sih. Lucu. Nanti gua akan minta duit lagi ya, teman-teman. Koinnya kita akan bikin banyak lagi, guys. Yes. Terima kasih banyak. Congratulations. Sama-sama. Arigato. Mantap. Guys, di episode selanjutnya gua akan coba di extreme mode. Tuh, ada extreme mode, teman-teman. Wow. The nun is faster. The nun hears everything. The school is darker. Aduh, lebih gelap ya. Oke, gak apa-apa. Kita coba aja, tantang diri kita. Dan habis itu, si evil nun-nya mau gua pakein ini aja. Nih, wih, jadi ratu dia, guys. Dia adalah ratu di sekolah kita ya. Royal Clothing. Nah, terus senjatanya dia pakai apa enaknya? Pakai ini ya. Wih. Oh, more coin will appear in the school. Oh, you will not lose sight of her. Wow, pantesan aja kita susah banget menghindar dari dia. Slow sister Madeline down. Oh, ada ability-nya masing-masing. Heavy. Oh, evil nun won't be. Jadi dia nggak bisa duduk. Oke lah. Kalau begitu, teman-teman, kita akan memakai golden cross ya. Di next episode kita akan melawan si evil nun yang memakai cosplay. Dia cosplay menjadi ratu. Mantap. Decoration-nya nih. 31.000, mahal bet. Ha, mutant chicken. Guys. Mutant chicken. Nanti di evil nun kedua. Ah, I see. Nah, yaudah gak apa-apa. Di next episode saja ya. Ya dah, teman-temanku sekalian, untuk episode game Evil Nun sampai di sini terlebih dahulu. Masih ada satu episode lagi yaitu Extreme Mode. Tunggu saja di next video ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah. Pau.